Cuba tuan-tuan lihat, hari ini tuan-tuan, kenapa orang Islam hari ini tidak berjaya dalam banyak perkara tuan-tuan? Pertama, tuan-tuan tengok orang Islam. Di mana orang Islam hari ini yang tuan-tuan boleh bangga dengan negara orang Islam? Mana? Kita nak bangga dengan sebuah negara Islam yang hebat. Qatar. Yalah, Qatar. Tapi apa yang kita boleh banggakan kalau pergi Qatar pun, tuan-tuan dan puan, dekat situ kelab malam tetap ada juga. Tak ada beza dia dengan New York. Saya pergi Qatar, musyarat kat Qatar. Allahu akbar tuan-tuan. Memanglah hebat, kaya. Pergi Dubai, masya-Allah. Baru ni pergi Oman. Oman makan nasi. Bah, Oman tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ila aljannah. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, Allah akan mudahkan urusan kita untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan, saya bersyukur pada Allah Ta'ala masa datang tadi. Sebab datang daripada Bandar Baru Bangi, saya baru sampai daripada Terengganu. Saya mengiringi Ustaz Dr. Abdul Somad daripada awal dia sampai, sampailah dia balik tengah hari tadi. Sepanjang dia datang, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, buat program di Selangor, di Kuala Lumpur, Putrajaya, Melaka, Kuantan, sampailah Terengganu. Terengganu yang semalam yang paling kemuncak, hampir 80 ke 100 ribu orang. Hujan lebat semalam, tapi lebat bukan macam ni. Dia lebat sekejap, renyai-renyai. Kejap, renyai. Gitu lah. Orang tak beranjak. Jalan jam hampir 3 kilometer. Tak hujan tuan-tuan. Bayangkan kalau hujan macam ni, macam manalah keadaannya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan puan, Allah Ta'ala ni kadang-kadang dia tahu apa yang kita nak, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah bagikan keberkatan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, pada malam ini hujan lebat, tapi syukur segala ni dah selesai. Cuma apa yang saya boleh katakan, hidup dalam bermasyarakat ini tak dapat tidak kita perlu balik kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang perjalanan tu saya cuba bagi tahu pembantu saya kosongkan perjalanan ni. Apa tu, dalam tempoh 5 hari lah. Saya tak ikut semua sebab saya ikut ada yang penting-penting. 5 hari saya kata kosongkan sebab saya pun nak teman. Dia dulu merupakan belajar sama dengan saya dekat UKM, Masters. Cuma dia setahun, lepas tu dia pergi ke Morocco. Saya teruskan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, banyak kita belajar dalam perjalanan. Hidup ni tak dapat tidak perlu balik kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Antara sunnah Nabi Muhammad SAW, Nabi ajar kepada kita tuan-tuan dan puan, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu sangat memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Bila kita berkawan dengan orang-orang baik, kita berkawan dengan orang-orang soleh, tuan-tuan, pasti Allah Ta'ala akan buka pintu rezeki kita. Bila kita kawan dengan orang soleh, Allah akan buka kita punya perjalanan hidup kita. Akan sentiasa akan ada orang bagi nasihat kat kita. Saling ingat memperingati. Tu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah kawan kasahibil miski. Kawan dengan orang yang macam orang yang jual minyak wangi, tuan-tuan. Kita tak beli pun minyak wangi. Kita duduk kat kedai minyak wangi, dia cuit sikit wangi sampai kat kita. Pergi kat kawan sebelah, dia ada minyak wangi, dia cuit wangi kat kita. Habis balik rumah ada 7 ke 8 bau, tuan-tuan. Sebab apa? Kawan dengan orang-orang wangi. Tapi kalau kawan dengan sahibil kiri, orang yang buat besi, yang buat pemotong besi, kan dia bau, dia bau hangit, bau api, bau besi. Kita juga akan bau besi tuan-tuan puan. Tapi itu sebabnya tuan-tuan puan, Nabi dah ajar dah dalam kehidupan kita ini, kalau tidak ada
amalan-amalan yang digalakkan oleh Islam, nescaya kita ini akan jauh daripada syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi banyak saya belajar dalam perjalanan, kita berkongsi, dia pun banyak bercakap dengan saya. Kita bersembang, bercakap dalam bahasa Arab. Sebab dia baru balik daripada Sudan, dia kata suka. Dia kata bila bercakap dengan Arab, dia rasa puas. Sebab dia lama duduk Arab, saya pun lama duduk Arab, kita orang duduk sembang, banyak benda kita kongsi. Tadi pun dia sampai, dia kata baru sampai di Makassar, di WhatsApp. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, banyak benda kita belajar dan saya rasa inilah keindahan bila kita saling kuatkan suatu rahmi. Duduk dengan Ustaz Azhar, Ustaz Azhar pula berkongsi ilmu. Sama-sama kongsi. Ustaz Azhar cerita macam mana dia belajar daripada tahun 90 sampai 98. Nak jadi macam ni. Dia bukan belajar universiti tuan-tuan. Bila saya dengan Ustaz Somad duduk, dia kata malu. Dia kata dua-dua doktor dia. Ni seorang doktor fiqah, yang ni seorang doktor hadis. Dalam bidang hadis. Tuan-tuan perempuan, saling hormat menghormati. Tak ada nak kata, aku pandai sebenarnya. Tak ada. Tak ada. Kita saling hormat menghormati. Kita tanya pula, macam mana ni Ustaz ni? Daripada sebab dia cerita, kami duduk dekat Primula Hotel. Tahun 81 lagi Primula ni. Lama dah hotel ni. Hotel 5 bintang. Dia kata dia pernah kerja kat situ. Terkejutlah kita orang. Kata, masa bila Ustaz kerja? Ustaz kerja apa kat situ? Ada kelas agama kan? Saya tanya. Dia kata, Ustaz, saya bukan orang agama asal. Saya mula belajar ni, tua dah belajar. Dia kata, pada tahun 91. Dia belajar dengan 8 orang ulama dekat Terengganu. Belajar kitab, dia kata. Belajar kitab, Ustaz. Kita bodoh. Dia kata, ya. Maknanya bukan dia kata ke orang bodoh. Dia pun dia kata dia bodoh juga. Kita bodoh, Ustaz. Dia ngaji, dia kata ngaji. Kata, habis kat Permula apa? Dia kerja dia pasang lampu. Lampu mati dia pasang. Lampu mati dia pasang. Tu buat dia tahu macam-macam. Motor tu semua dia tahu, tuan-tuan. Daripada situ kita kata, Masya Allah. Sebab dia mulazamatul ulama. Dia duduk dengan ulama. Jadilah ulama. Sebab saya bidang saya fiqah. Ustaz Somad bidangnya hadis. Jadi bila kita dengar, Ustaz Somad pun cakap yang sama. Dia kata bila saya dengar, Ustaz bagi hadis, Ustaz baca hadis, hadis semua sahih. Lepas tu yang menarik ni, dia baca hadis tu tak jatuh. Tak jatuh baris. Sebab bahasa Arab ni, salah baris, salah semua makna. Macam contoh, Doroba Muhammadun Zaidan. Tengok, Dun Zaidan. Dan tu bagi atas. Doroba Muhammadun Zaidan. Muhammad telah memukul Zaid. Tapi kalau kita tukar, Doroba Muhammadan Zaidun. Dah terbalik dah. Walaupun salah di sudut nahu, tapi dia jadikan jadi apa tu? Zaid yang pukul Muhammad. Dah terbalik dah. Tu sebab tak boleh baca bahasa Quran ni, tak boleh baca salah. Tu sebab baca Quran, warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu dengan tartil. Sebab apa? Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi oleh sebab itu, muslimin-muslimat yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala hantar Nabi Muhammad kepada kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, taklah aku utuskan kamu kecuali untuk kesemua makhluk Allah. Allah tak bagi tahu wa ma arsalnaka illa rasulan lin nas, tak ada. Tidaklah aku utuskan kamu wahai Muhammad kepada manusia, tak. Tetapi rahmatan lil alamin. Dia panggil jawami'ul kalim. Al-Quran ni dia lengkap. Bila sebut rahmatan lil alamin, alamin tu untuk semua. Pertama, lil kawakib. Untuk semua. Wasyamsi wadhuhaha walqamari idza talaha. Matahari, tengok dalam sirah Ibnu Katsir. Dalam Bidayah wan Nihayah, dia cerita bagaimana Nabi Muhammad ketika kelahiran 12 Rabiul Awal. Tuan-tuan, matahari cerah, panas tetapi tidak, dia cerah tetapi tidak memanaskan. Allahu Akbar. Awan gelap tetapi tidak menghujankan. Bintang berkelip-kelipan. Wan najmi idza hawa. Bintang-bintang berkelipan. Manakala bulan itu memancar sinarnya yang begitu cantik. Malam kelahiran Nabi, itu tanda apa? Rahmatan lil alami. Kedua, rahmatan li jami'in nas.
kegembiraan kepada semua manusia. Sebab Nabi Muhammad jalan untuk kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan, orang Islam di Makkahul Mukarramah dapat rahmat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mula-mula masuk Islam. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Perempuan pertama, Aisyah radhiyallahu anha. Anak muda pertama, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Thabit, semua tu orang-orang yang mula-mula mendapat Islam, tuan-tuan dan puan. Itu satu rahmat yang asalnya mereka tidak nampak akan cahaya. Umar bin Khattab ketika Nabi doa, "Ya Allah, kau bagikanlah hidayah kepada salah seorang daripada Ibn Hisham, daripada dua Hisham." Tuan-tuan, salah satunya Umar bin Khattab. Akhirnya Allah buka Umar bin Khattab yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh sebab itu muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Nabi Muhammad diutuskan untuk dijadikan sebagai jalan untuk kita ikut. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita. Jadi apa yang perlu kita buat, tuan-tuan dan puan, untuk menunjukkan yang kita ini mendapat kasih sayang Allah daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan betapa pentingnya sunnah itu? Tuan-tuan dan puan, yang pertama, nil al-wusul ila darajatil mahabbah fabittaqarrub ila Allah azza wa jalla. Tuan-tuan, dengan mengikut sunnah Nabi lah kita akan lebih dekat dengan Allah azza wa jalla. Macam mana tuan-tuan, kalau kita tak kenal Nabi, kita ni selalu cakap saya sayang Nabi, saya sayang Nabi. Awak sayang Nabi, apa kitab yang awak baca yang kata awak sayang Nabi? Contoh, macam kat madrasah kita ni, apa kitab yang kita baca bahawa kita sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kitab? Ustaz, ada ustaz, Syama'il Ar-Rasul. Baguslah. Lagi apa lagi? Itu saja buat masa ni ustaz. Tak boleh. Kalau betul sayang Nabi, kena banyak membaca. Kena banyak membaca. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membaca lebih daripada 200 ribu kitab. Habis tulisan-tulisan ulama' dia baca, tuan-tuan puan. Gurunya saja pun sudah cukup memadai. Berapa ramai gurunya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah habis kitab Muwatta' dia hafal. Tuan-tuan, bayangkan Imam Syafi'i hebat tak hebat, tuan-tuan. Hebat tak hebat. Kenapa dia ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hidup Imam Syafi'i ni, kalau tuan-tuan baca Imam Syafi'i ni, perangai dia Muhammad bin Idris ni. Dia punya perangai dia, apa yang ada pada Nabi Muhammad, dia ikut satu persatu. Itu Muhammad bin Idris. Hebatnya Muhammad bin Idris sampai peringkat dia ni, nak kata, oh ada orang kata Muhammad bin Idris ni manusia juga. Jadi apalah, ramai lagi ulama lain. Tapi tuan-tuan kena tahu siapa Muhammad bin Idris, siapa Imam Syafi'i hebat tak hebat ni. Dia pergi, kalau zaman Imam Al-Syafi'i, tuan-tuan puan, ramai ulama zaman tu. Dia pergi jumpa dengan Sufyan Al-Thawri, ulama terkenal di Al-Haram, dekat Haram. Bila jumpa dengan Sufyan Al-Thawri, tuan-tuan puan, dia cakap, "Wahai Sufyan, aku nak belajar dengan kamu." Bila belajar dengan Sufyan Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri kata, "Wahai Muhammad bin Idris, pergi belajar dengan orang yang lebih alim daripada aku. Pergi cari orang yang lebih alim daripada aku." Padahal dia alim dah ni. Belajar-belajar sebab kehebatan Imam Asy-Syafi'i tu. Sufyan Al-Thawri ni guru juga kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi yang hebatnya tuan-tuan dan puan, pergilah Imam Syafi'i nak belajar, nak pergi jumpa Imam Malik. Sebab Imam Malik ni dikenali dengan orang yang hebat. Sampai jumpa Imam Malik, tuan-tuan dan puan, Imam Malik ni hantar khadam dia keluar. Ketuk-ketuk pintu, "Siapa kamu ni?" Khadam dia datang. "Siapa kamu?" "Ana Muhammad bin Idris, nak berjumpa dengan sahibul Muwatta'." Nak jumpa dengan orang yang hebat dalam yang mengarang kitab Muwatta' ini. Tuan-tuan, bila masuk, khadam dia masuk bagi tahu kepada Imam Malik. Imam Malik, ada Muhammad bin Idris kat luar. Itu Imam Syafi'i tu. "Nak berjumpa kamu, nak bertalaki ataupun bercakap tentang Al-Muwatta'." Imam Malik ni sibuk, tuan-tuan. Dia kata apa? "Ambil kitab Muwatta' ini,
Bagi tahu kat dia, baca yang ni. Baca kitab Muwatta, tak payah jumpa. Kau baca je kitab. Sebab dia orang tak nak buang masa bersembang kita ni tuan-tuan, duduk dekat dekat kedai mamak 2 jam boleh, tak ada masalah. Imam Malik ni sayang masa, walaupun yang datang tu dia Muhammad bin Idris. Tak payah sembang-sembang, baca Muwatta. Bila keluar, khadam tu kata, "Wahai Muhammad bin Idris, Imam Malik bagi ke aku ni kitab, dia suruh kamu baca kitab." Tahu apa jawab Imam Syafi'i? "Laqad hafiztu ma fil Muwatta." Aku dah hafal semua yang ada dalam Muwatta. "Wa ma nasitu sayya." Aku tak lupa satu pun daripadanya. Terkejut khadam. Masuk balik jumpa Imam Malik. "Imam Malik, ini orang luar biasa. Dia dah hafal semua." Terkejut Imam Malik. Barulah Imam Malik panggil dia masuk. Bila masuk dalam tuan-tuan perempuan, fatalazama, maka berbincanglah antara Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i tentang Al-Muwatta. Sampailah habis tuan-tuan perempuan, sebab dia buat kitab Muwatta ni, hadis-hadis Imam Muwatta, dalam hadis dalam kitab Muwatta, dia kata apa? Dia bagi kepada habis 70 ulama-ulama hebat. Ketika itu fawata'uni, mereka bersetuju dengan aku. Dan akhirnya tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, nama kitab itu nama Muwatta. Akhirnya digunakanlah untuk hadis-hadis yang ada dalam hadis-hadis Nabi dalam kitab Al-Muwatta. Masa tu tuan-tuan perempuan, tahu tak apa Imam Malik cakap? "Wahai Syafi'i, idhab ila ghairi alladhi huwa a'lamu minni." Kau pergi kepada orang lain yang lebih alim daripada aku. Allahu Rabbi. Punya tawaduk tuan-tuan. Saling tawaduk. Mana datang ni? Imam Malik, mana datang tak ilmu tawaduk ni? Imam Syafi'i, mana datang ilmu tawaduk ini? Tak lain dan tak bukan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya muslimin muslimat kena ada. Bila kita sayang, kita baca hadis-hadis Nabi, kenali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita yakinlah tuan-tuan dan puan, saya yakin kita akan jadi insan yang hebat dan lebih dekat dengan Allah Taala. Antaranya tuan-tuan, perkara yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, "Man 'arafa nabiyahu," sesiapa yang mengenali nabinya, "saya rifu annahu qaribun ila Allah azza wa jalla." Kata Ibnu Qayyim, bila kau kenal Nabi Muhammad, kau tahu yang kau sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Mau tidak ni tuan-tuan? Apa yang hebatnya Nabi? Nabi Muhammad ni tuan-tuan, dia, kita tahu Nabi Muhammad adalah manusia pertama yang akan masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Tapi tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang orang pertama masuk syurga pun tidak langsung meninggalkan solat malam. Bayangkan. Sampai Aisyah kata, "Ya Rasulullah, macam mana kamu semayang sampai bengkak kaki?" Apa jawab Nabi? "Ya Aisyatu, wahai Aisyah, afala akunu abdan syakura?" Tak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur? Allahu Rabbi. Bersyukur dengan Allah dalam jutaan manusia orang Quraisy, aku dipilih menjadi Rasul. Padahal boleh dia lantik orang lain. Betul tak? Tapi Muhammad dilantik oleh Allah dalam jutaan manusia yang ada masa itu. Itu maknanya orang yang ada hubungan dengan Allah yang sangat tinggi. Jadi tuan-tuan puan-puan, apa yang kita nak sombong dengan apa yang kita ada? Sebab Allah bagi pinjam semuanya tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita mempunyai sunnah belajar tentang hadis Nabi, kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat yang kedua, nailu ma'iyatullah. Kita akan dapat bantuan daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, apa bantuan yang Allah bagi? In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bila kau jaga Allah, Allah akan jaga kamu. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau betul kau sayang Allah, kau ikutlah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, betul dah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul Allah apa yang Allah sebut. Kalau betul sayang Allah, kita akan dapat dah. Kalau betul cinta Rasul, kita akan dapat apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak dapat bantuan Allah Taala, balik kepada Islam. Cuba tuan-tuan lihat, hari ini tuan-tuan, kenapa orang Islam hari ini tidak berjaya dalam banyak perkara tuan-tuan. Pertama, tuan-tuan tengok orang Islam. Di mana orang Islam hari ini yang tuan-tuan boleh bangga dengan negara orang Islam? Mana?
Kita nak bangga dengan sebuah negara Islam yang hebat. Qatar. Yalah, Qatar. Tapi apa yang kita boleh banggakan kalau pergi Qatar pun, tuan-tuan dan puan, dekat situ kelab malam tetap ada juga. Tak ada beza ni dengan New York. Saya pergi Qatar, mesyuarat kat Qatar. Allahu akbar, tuan-tuan. Memanglah hebat. Kaya. Pergi Dubai, masya-Allah. Baru ni pergi Oman. Oman makan nasi. Wah, Oman, tuan-tuan. Kebetulan saya sampai kat Oman tu. Sampai awal. Jadi kebetulan sampai awal tu orang yang apa? Yang nak ambil tu dia datang lambat. Jadi saya pun malaslah nak tunggu ke airport tu. Keluar daripada apa Oman tu pun jalan. Keluar sekejap. Tuan-tuan, naik teksi 20 minit je tuan-tuan. Bila naik 20 minit, tuan-tuan tahu berapa harga teksi? Tak mahal. 17 riyal. 17 dinar, sorry, dinar. Dinar Oman. Tak mahal, tuan-tuan. Satu dinar Oman bersamaan dengan 12 ringgit. Makan nasi Arab dia, tuan-tuan. Seorang, tak mahal. 7 dinar Oman. Bersamaan, apa ni, tampur air pun dalam 12, tampungan teh dia tu dapatlah. Jadi, 8 ke 9 gitulah. Tak ingat, tuan-tuan. Tapi kalau kali, wabillahi taufik, 12 kali 9, tuan-tuan. Nak kata tu dia, makan nasi saja 150 seorang. Dia orang tak ada apa. Tetapi, macam biasa. Orang putih sukalah pergi. Kelab malam cantiklah. Apa yang negara yang kita bangga? Kalau pergi ke New York, tak ada beza. Dengan kota dengan Aman, Oman tak ada masalah. Cuma beza dia orang pakai baju jubah. Ya. Pakai jubah, kafling, ega, mana duduk? Malha, kelab malam. Tasbih, busing tasbih tu. Allah, saya duduk Arab lama, tuan-tuan 12 tahun. Tuan-tuan pergi Lubnan. Lubnan ni, orang Arab, baca Quran, faham? Kita baca, Zalikal kitabu la raiba fi, sambung dia, hudan lil muttaqin. Ini sambung, tuan-tuan. Sebab dia wajib hafal Quran. Tapi, kelak malam dia, wabillahi taufik, tuan-tuan. Nari-nari, buah-buah pusing itu. Dia orang Arab, sama juga. Tak ada benda yang kita boleh banggakan. Kalau tuan-tuan tengok, dari sudut apa nama negara, memang kita tak nampak yang boleh berbanggakan. Dari sudut kebersihan, yang kata Nabi SAW, Inna Allah nazifun wa yuhibbun nazafah. Negara yang bersih. Allah suka pada kebersihan dan suka kepada orang yang bersih. Negara Islam mana yang bersih, tuan-tuan? Kalau pergi Mesir, dinding ni tempat kencing, tuan-tuan. Tak ada masalah. Turun bas hancing dah. Tu sebab Nabi suruh, Allah suruh jalan. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akhbatul mukadzibin. Berjalan atas muka bumi tengok bagaimana negara-negara tempat-tempat yang Allah laknat. Antaranya tuan-tuan pergi Cordoba. Tuan-tuan pergi Hamra. Tak, jangan bangga dengan bangunan yang cantik, tuan-tuan. Di Hamra berapa banyak masjid-masjid yang dulu 700 ribu tahun bertapak sebagai apa? Sebuah masjid yang dibina untuk solat 5 waktu, tuan-tuan. Hari ni tak ada apa-apa. Tak ada orang azan pun, tuan-tuan puan. Ustaz Somad belajar sana. Dia kata tak ada. Tengok memang tulis tu. La ghalib illallah kat tiang. Menangis kita, tuan. 700 ribu tahun dulu, tuan. Tidak ada yang menang kecuali milik Allah. Tapi hari ni, tuan-tuan, sudah menjadi muzium yang tidak kedengaran lagi azan padanya. Jangan bangga dengan bangunan cantik. Tapi bangga dengan orang yang ada di dalamnya. Ini pakat. Ya tatawaluna fil bunyan. Manusia bekerja-kerja nak buat masjid besar. Betul tak? Masjid 800 ribu. Oh tak. Contoh tu. Dekat negara Arab semua mahal. Yang paling mahal dekat Malaysia. Dekat Negeri Sembilan. Sendayan. Saya dah pergi dah. Kita orang forum kat situ. Macam solat Jumaat malam. Saya, Abdullah Khairi dengan Ustaz Haslin. Macam solat Jumaat. Oh. Tuan-tuan. Masjid cakap. Dia kata ustaz. Memang ramai. Hari lain. Adalah satu saf yang solat. Dekat luar ramai ambil gambar. Saya kata baik sangka je lah. Baik sangka macam mana ustaz? Mereka jamak takhir. Aduh. Dah jamak takhir ni. Bila kau tidak berada di dalam masjid.
Bila ada dekat kawasan masjid, dah bergambar kat masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuklah bang, ambil wudu. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tuan-tuan dan puan, imam apa ni, seorang tabi'in, Sayyid bin Musayyib rahimahullahu taala, tuan-tuan, Sayyid bin Musayyib ni orang hebat, tuan-tuan, orang yang alim dalam hadis, orang yang alim dalam sejarah. Tuan-tuan, apa kata dia? Ma sami'tu adana minal muadzin illa wa'ana fil masjid 30 ama. Allahu Akbar. Aku tak pernah mendengar azan daripada Bilal selama 30 tahun dan keadaannya aku berada dalam masjid. Apa maksudnya tuan-tuan? 30 tahun, 5 waktu punya solat, Bilal mula azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku dah ada dalam masjid dah. 30 tahun tuan-tuan. Kita baru 3 hari pun dah sesak nafas. Tu Bilal bin Rabah. Apa nama Sayyid bin Musayyib? Bagaimana kita nak lihat? Hari ni masjid dekat Malaysia cukup banyak. Masjid. Masjid alhamdulillah. Kita ada lebih kurang berapa ni? Lebih kurang. Pernah dengar tak? Berapa? Di ni kita wilayah kan? Wilayah, semua negeri lah tuan-tuan, campur semua sekali, masjid dan surau yang diangkat Jumaat 19,500 tidak kurang. Malaysia lah, banyak-banyak negara saya pergi tuan-tuan, saya alhamdulillah Allah bagi rezeki banyak negara pergi. Banyak-banyak negara saya pergi, Malaysia lah yang paling mudah semayang. Berhenti, solat senang. Oh senang semayang tuan-tuan. Dengan Arab Saudi pun saya rasa senang Malaysia lagi. Ustaz, agak-agak kot. Mekah kot. Betul, Mekah senanglah sembahyang. Tapi daripada Madinah nak sampai ke Mekah, berhenti ke arah NR, kau cuba masuk tandas. Nak berak, simpan dulu bang. Tak apalah, nanti sampai hotel aku berak. Sedangkan Nabi ajar bersih. Macam mana kita masuk dalam tandas? Tandas orang Islam, tahi tak turun-turun bang. Sebab berlapis-lapis tahi dalam jamban dengan izin. Ini realiti negara Islam. Bau hancing tuan-tuan cakap. Saya pergi ke Masjid Aqsa. Tuan-tuan, Masjid Aqsa ni dia pecah empat. Satu kawasan orang Islam, belakang dia tu nak masuk tu dia ada satu belakang the wall. Of Sulaiman. Dia belakang tu nak kejar. Dia panggil Haikal Sulaiman bawah tu dia nak kaji. Kita nak masuk dalam tu. Bang, ni bilik air orang Islam. Belakang ni ada penghadang. Kita masuk ke belakang. Jumpalah orang Yahudi punya kawasan. Masuk tandas orang Yahudi pula. Sebab nak lepas. Jaga Yahudi tuan-tuan. Nak terkencing dia. Dia rasa napang semua. Ya Allah. Dia tembak anytime. Napang. Hidup bang, hidup. Bukan mainan punya. Beg kita dah lempar-lempar. Yahudi tuan-tuan. Sangat jahat. Patutlah Allah laknat Yahudi dalam Quran. Tak ada kaum yang Allah laknat. Kecuali Yahudi dalam Al-Quran paling banyak. Yahudi. Bani Israel. Betul. Bila tuan-tuan pergi memang Yahudi ni sangat jahat. Dia tak kira kita siapa. Padahal yang datang ikut saya tu bekas Brigade General, bekas Major General. Pangkat besar-besar, tentera sama tu. Lagi dia tahu kalau tentera dia pegang 4 jam lekat kat border. Tapi sebab dia Brigade General pencen, tuan-tuan. Kalau tak pencen dia ada link government to government, tapi kita tak pergi. Singapura hantar dia punya semua staff-staff dia kalau yang beruniform Tel Aviv. Tel Aviv dia orang berlatih. Tuan-tuan, nak lepas tu pun tak terkencing. Masuk tandas, ya Allah tuan-tuan. Bersih yang teramat. Habis jemaah saya terkejut. Ustaz, tadi baru sebelum Zuhur tadi saya semayang. Apa masuk bilik air orang apa nama? Masjid Aqsa yang orang Islam punya. Ya Allah kotor Ustaz. Masuk hancing dah. Hak ni masuk, bau wangi Ustaz. Dia orang pun cakap, kata mungkin Yahudi kencing wangi kot. Bukan, kebersihan. Kebersihan tuan-tuan. Tu sebab Yahudi, kita cakap apa kita tuan-tuan. Kita kalah banyak. Kat situ pun kita kalah dah. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan, kita kena balik kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya bercakap, kita sayang Nabi, cinta Nabi, tetapi kita tak ikut Rasulullah SAW. Itu sebabnya, yang kedua tu, nailu ma'iyatullah. Kita akan mendapat bantuan Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikut sunnah Allah. Sunnah Nabi, kita akan dapat kemenangan. Tapi kalau kita tak menang, contoh orang kata, Ustaz, macam mana dia, kita negara Islam boleh dapat? Tuan-tuan tengok.
apa ni, Turki suatu ketika dulu. Zaman Muhammad Muhammad Al-Fatih. Macam mana boleh menang ni? Macam mana boleh menang? Boleh mentadbir Turki zaman Osmaniyah. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab mereka lahirkan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dilahirkan dengan apa? Dengan Al-Quran. Bapak dia hantar Muhammad Al-Fatih pergi belajar Al-Quran walaupun dia adalah anak raja, tuan-tuan. Tak cukup dengan itu, disuruhnya hafaz Nabi, hafaz sunnah-sunnah atau hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya pada umur 21 tahun dia sudah menjadi sultan yang hebat. Oleh sebab itu, muslimin-muslimat yang dikasihi sekalian, banyak perkara yang kita kena ambil. Jangan hanya baca sunnah Nabi atau baca ayat-ayat suci Al-Quran hanya untuk perkara-perkara tertentu saja. Selalu orang akan hafal tu, in kuntum tuhibbunallaha tu. Ayat tu famous tu. Orang panggil ayat apa tu? Hai, tengok, bunyi lah, ayat pengasih. Semua apa? Kita orang Melayu ni suka hafal ayat-ayat macam tu. Dia tak hafal Quran. Ayat ni hafal. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Masa bila baca? Masa isteri tidur, tiup atas dahi. Agar mudah kita nak minta apa-apa. Tapi ustaz tak dapat jugalah ustaz. Kau tak tahu. Isteri kau pun hafal yang sama. Masa kau tidur, dia pula baca atas kepala. Jadi bertembung doa tu. Bila bertembung antara dua doa yang baik, maka Allah akan pilih yang terbaik. Maksudnya, bila minta tak dapat tu, maksudnya doa awak tak baik. Allah tahu, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin benda tu tak baik untuk kamu, tapi ia adalah terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi pakat berdoa, isteri berdoa, suami berdoa. Mendapat ma'iyatullah. Yang ketiga, ijabatud du'a al-mutadamminah li nailil mahabbah. Kamu akan mendapat, tuan-tuan dan puan, ijabah. Ijabah ni kemakbulan doa. Tuan-tuan, nak makbul doa, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ibda'u ad-du'a bitasbih ilallahi azza wa jalla. Mulakan doa itu dengan memuji Allah azza wa jalla. Wa bisalawati ala rasul, dan berselawat kepada Nabi Muhammad. Hatta tustajab ad-du'a. Sampailah doa kamu diterima oleh Allah. Itu sebab kalau kita berdoa, kita mesti mulakan alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Alhamdulillah, dengan nama Allah kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Wassalatu ala rasul, dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punca kita mendapat doa yang mustajab. Oleh itu, tuan-tuan dan puan, bila kita ada tiga perkara, akan ada yang keempat yang disebut oleh para ulama, jibrun naqsil hasil fil faraid. Kita akan mendapat perkara-perkara yang terbaik dalam hidup, dalam melakukan perkara-perkara wajib dan perkara-perkara yang tak wajib. Contoh, Nabi SAW dia selalu sebut dalam hadis. Kita tak payah sembanglah bab sembahyang, bab zakat, bab puasa, bab apa lagi? Haji. Apa lagi satu? Mengucap dua kalimah syahadah tu, rukun Islam semua tak payah cakap dah. Memang semua orang dah tahu. Tetapi tuan-tuan dan puan, kita kena tengok di sebalik ibadat tu sendiri. Contoh, aqimus solah, sembahyang. Ayat Quran juga menyebut, inna solata tanha anil fahsya' wal munkar. Solat melarang kita daripada melakukan kemungkaran. Tuan-tuan tengok, dalam semayang berapa banyak adab yang ada. Pertama, dalam solat tu sendiri, pertama ada akidah. Kan kita mengucap dua kalimah syahadah. Satu hari lima kali mengucap. Tuan-tuan, katakanlah tuan-tuan tak sedar, tuan-tuan murtad ketika waktu duha. Tak sedar. Tuan-tuan mengucap waktu zuhur, Islam balik kita. Tengok, tu bak Nabi SAW kata apa? Kalau dah kamu semayang lima waktu, bagaikan rumah kamu, kamu keluar rumah, nak balik rumah, ada sungai, adakah akan lekat lagi kekotoran pada kaki kamu? Tidak ada. Sebab bersih, pergi masuk, keluar masuk, keluar masuk. Bersih kaki kita, tuan-tuan. Bersih kita daripada najis. Bagaimana kalau kita sembahyang lima waktu? Ada akidah. Yang kedua, ada syariah.
Dalam solat tu ada syariat. Syariat ni apa? Pengamalan yang Nabi ajar, yang Allah suruh. Sallu kama raaitumuni usalli. Mana tengok tuan-tuan tengok. Kita sembahyang maghrib kan. Mana ada orang sembahyang pelik daripada kita? Kita angkat takbir Allahu akbar. Ah, macam ni. Nabi angkat satu, dalam satu riwayat Nabi angkat sekali, yang kedua Nabi angkat sampai telinga. Dua. Dia punya taraf telinga. Dua. Itu sunnah Nabi, cara sembahyang. Rukuk ada, lepas tu duduk di antara apa nama? Iktidal, lepas tu sujud, Allah tu dipanggil syariah. Bagaimana kamu nak sembahyang? Dua. Kita tak jumpa orang sembahyang pelik. Ada angkat takbir Allah, berpusing tangan kita. Tak ada orang buat sembahyang pelik-pelik. Orang akan nampak apa yang pelik sangat sebab syariah. Yang paling penting dalam solat di belakang tu ada al-ihsan, iaitu al-akhlak. Tuan-tuan tengok. Kita disunatkan bila datang ke masjid. Man akala sawma, siapa yang yang makan bawang putih. Dalam riwayat yang lain, man akala min hadhihi syajarah, siapa yang makan daripada pokok bawang ni, fala yaqribanna masjidana, jangan datang ke masjidku. Masjidku maksudnya masjid-masjid kita. Disebut masjidana, masjid kami. Iaitu rumah-rumah Allah. Sebab apa? Baunya tak menyebabkan kita tak selesa. Siapa yang makan durian, gosok gigilah dulu. Jangan pula kan ada pula, "Ustaz, saya tak boleh pergi masjid lagi." Kenapa? Tadi makan durian. Tak boleh. Masuk Nabi, bersihkan dulu. Nabi suruh bersiwak. Kita kan hari ni ada, siwak ada, gosok gigi ada. Nabi suruh bersihkan tubuh. Ketiak janganlah busuk, tuan-tuan. Datang masjid kadang-kadang bau, ya Allah. Peliknya bila nak pergi jumpa Nabi, nak pergi jumpa orang besar. Nak pergi jumpa orang besar. Kata nak pergi jumpa Sultan lah. Tuan-tuan, Allah habis wangi. Tuan-tuan. Pergi ke Pak Sen beli minyak wangi. Jenama, mesti yang terbaik sebab nak jumpa Sultan ni. Biar tahan. Tapi, bila nak jumpa Allah Ta'ala, minyak wangi pun tak pakai. Tak pakai minyak wangi? Pakai bau yang dicipta oleh Allah. Tak bolehlah macam tu. Kawan pula duduk sebelah. Bukan saja maki orang yang duduk tepi yang bau ketiak ni. Dia marah pula imam. Kenapa lama sangat imam? Bodoh betul baca ayat panjang. Tak pasal-pasal imam kena bodoh. Sebab dia tak tahan hidung dia. Selalu kuat bau bawang dekat ketiak. Bukan mulut dia bau bawang, ketiak bau bawang. Ini sunnah, tu buat Nabi sunnah. Ahabbu ilayya al-misk. Benda yang paling aku suka iaitu al-atar, minyak wangi. Pakai minyak wangi, tuan-tuan. Tak salah. Datang minyak wangi, pakailah minyak wangi yang elok-elok. Kecantikan, pakailah yang paling cantik baju yang tuan-tuan ada. Itu yang terbaik. Kopiah yang paling elok, baju yang paling elok. Saya pakai kafling ni, saya pergi Mekah saya bukan beli kafling. Ini murah je ni. Nampak macam mahal. Tapi bila saya pakai nampak mahal lah. Sebab beli berapa je? RM50. Bersamaan dengan RM60. Beli kat Malaysia RM180. Ini RM50. Tuan-tuan, rumah saya kata, Allah pergi semayang pakai kafling. Saya kata saya pergi mesyuarat dekat UKM, pakai kafling. Saya mesyuarat halal negeri, pakai kafling. Saya masuk ke Putrajaya. Bukan sebagai menteri. Masuk pencurian mesyuarat dekat JAKIM, pakai kafling, pakai tie. Takkan datang pejabat, datang semayang, aku tak boleh pakai kafling. Betul tak? Saya pakai, pergi pejabat, pakai butang sama atas. Tak ada buka macam ni, jumpa Sultan. Mana ada bang? Tutup rapat. Rapat, sebab apa? Malu tuan-tuan, takut nanti kan kena tegur. Tampak-tampak, Agung ni, memaisuri dia suka kemas. Dia tak suka. Lagi kalau nak datang kena, nak orang perempuan kalau nak pergi, nak masuk istana tu. Agung tu, kalau ada function, sekarang ni kena pakai selendang pula, tutup selendang. Dia tak boleh nampak seksi. Dia wajibkan, pertama, baju kurung. Kedua, tudung. Nombor tiga, apa? Selendang. Tudung dan selendang. Kalau orang Islam ni kena pakai tudung elok, tutup. Dia ada selendang, tutup pula ni, bahagian dada ni. Allahu Akbar. Tengok, annas ala dini khalili. Akan hidup. Kalau pemimpin macam tu, habis semua orang. Sekarang ni budak-budak muda semua pakai selendang. Pergi kolej pakai selendang. Bagus tak? Tapi kalau pemimpin seksi, habis semua orang pakai seksi. Dia akan jadi macam tu, tuan-tuan. Betul. Dia akan jadi. An-nas ala dini khalili. Dia akan ikut
Siapa pemimpin dia? Pemimpin datang masjid, habis pakat datang masjid. Ha, jadi itu yang kita kena buat. Sebab saya cakap pada orang rumah saya, biar kita pakai ni cufflink ke, pakai jam ke, pakai Haji pakai spek mata. Spek mata ni biar elok. Sebab mata kita gunakan. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula, kata Allah Taala. Ni telinga, mata akan dipersoal depan Allah Taala. Jadi kita pakai spek mata, pakai yang elok je, tak apa. Pakai elok. Syekh, kenapa pakai spek mata nampak elok? Cantik spek mata. Biar, sebab mata ni aku guna untuk baca Al-Quran. Orang yang baca Quran dengan menggunakan mata, mata itu tidak akan disentuh di api neraka. Telinga yang digunakan untuk mendengar tasirah tidak akan disentuh di api neraka. Jari jemari yang digunakan untuk zikir, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang zikir, 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 tuan-tuan dan puan, tidak akan disentuh di api neraka. Jadi gunakanlah segala nikmat yang Allah bagi itu untuk apa? Untuk kita belajar dari sebalik syariat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Yang kelima, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hayatul qalb kama taqaddam, dia akan menghidupkan hati-hati yang gelap. Tuan-tuan, tuan-tuan nak, macam mana kita nak rasa sombong sedangkan Nabi tak sombong? Nabi tak pernah menganggap yang dia adalah yang terbaik, tetapi dia akan buat yang terbaik untuk termasuk daripada orang yang terbaik. Allahu Akbar. Itulah saya sebut tadi, Nabi disebut dalam hadis, inni astaghfirullah fil yaumi sab'ina marrah, satu hari pagi saja aku beristighfar sebanyak 70 kali. Allah. Tuan-tuan hebat. 70 kali. Saya termenung kadang-kadang buah sabah, tuan-tuan. Kita berjalan. Ish. Kenapa Nabi SAW sebut tentang zikir ni banyak? Tentang zikir ni banyak kali Nabi sebut. Sebab disebutnya mudah. Sahlatun fil lisan, senang pada lidah tetapi berat untuk amalannya. Contoh hari ni lah, contoh istighfar. Dalam ramai-ramai kita ni, berapa ramai yang beristighfar, tak kurang, istighfar saja tak kurang 70 kali, angkat tangan. Tak apa, bukan sombong ni, angkat dulu. Payah. Istighfar saja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tu. Berapa ramai? Maknanya kalau ni 70 pagi saja, tuan-tuan puan. Tu kita tak nak buat. Betul kata Nabi SAW, aku sebut banyak tetapi nak buatnya susah. Itu yang kita risau. Tu sebabnya dia akan melembutkan hati kita. Hati kita keras. Ghalizul qalbi lam faddu min hawlik fa in kuntal ghalizul qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu ni hati keras, habis orang keliling kamu akan lari. Sebab Nabi SAW bukan orang lari daripada Nabi, tetapi orang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Muslimin muslimat, benda yang menyebabkan orang lari daripada kita, pertama ghalizul qalbi, hati yang kering. Hati kering dan keras ni, dia kering, keras ni maksudnya dia tak kira ke orang. Macam contoh, saya tak jumpa ke Haji, saya tak cakap direct. Tapi saya maki Haji depan orang ramai. Hoi! Oh, dia Haji pula. Hei! Dah, sama-sama balas. Dia sambil, hoi, hai. Dah, gaduh satu kampung. Dia panggil, adamul akhlak, tidak ada akhlak. Qalilul adabi, tidak ada adab. Sedikit adab yang ada pada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ajar adab. Nak tegur, tegur dengan rahsia. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, innallaha sittirun wa yuhibbus sattar. Allah itu penutup aib dan akan tutup, suka kepada orang yang tutup aib. Maksudnya jangan buka aib orang pada khalayak ramai. Nak tegur Haji, saya WhatsApp lah Haji, saya ambil nombor. Ji, berapa nombor Ji? Ish, ustaz ambil nombor saya lah. Gila. Dia pun, saya pun WhatsApp tadi. Assalamualaikum Haji. Saya rasa ada silap tadi lah. Kenapa? Nampak
apa nama, kain tu terlalu labuh sampai dia menjadi MPKJ. Mati pembandaran, habis bersih kawasan. Jadi melekat kekotoran. Tolong angkat sikit kain. Cara dia. Tuan-tuan, Imam Malik rahimahullahu ta'ala adalah merupakan imam yang kaya. Imam Malik ni orang kaya. Dia bukan calang-calang orang. Dia ni saudagar. Dalam banyak empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hanafi kaya. Imam Malik lagi kaya sebab dia adalah saudagar. Imam Hanafi ni kaya dah. Imam Hanafi ketika dia meninggal dunia, tuan-tuan dan puan, taraka na'lan, dia meninggalkan kasut dan selipar sebanyak 500. 500 apa? Kasut ni panggil apa? Pasang. 500 pasang. Nombor dua, dia tinggalkan qalansuah, kopiah, serban, semua tu 500. Dia meninggalkan jubah sebanyak 500. Semua 500. Tak tahu sebab apa 500. Satu saya tak boleh jawab. Saya baca dalam kitab Syarhul Majallah. Kitab yang paling payah dalam mazhab Hanafi. Dia cerita bagaimana Abu Hanifah punya perangai. Dia suka baju, dia suka pakaian, dia suka kemas. Tetapi dia mazhab paling besar di dunia. Dia paling besar di dunia, Hanafi. Nombor dua, Maliki. Dia ikut turutan. Syafi'i, habis belah Asiawi ni, belah-belah Asia ni kebanyakannya semua Syafi'i. Hambali paling sikit. Sebab dia adalah mazhab yang terakhir sebelum kejatuhan zaman Abbasiyah. Tapi semua ni naik zaman Abbasiyah. Naik keempat-empat mazhab ini kerana apa? Pemimpin dan ulama saling tolong-menolong. Pemimpin minta bantuan dan minta pandangan daripada ulama. Ulama bagi panduan, pandangan kepada pemimpin. Oh, tu hebat. Walaupun masa tu adalah Imam Abu Hanifah masuk penjara, keluar penjara, tapi walau bagaimanapun masa tu diorang juga menyokong. Tapi tuan-tuan dan puan, Imam Abu Hanifah kaya dah, Imam Malik lagi kaya. Dia saudagar. Cuma ni tuan-tuan dan puan, Imam Malik ni dia biasalah, dia pakai baju-baju mahal. Pakai kenderaan-kenderaan mahal, pakai kasut-kasut mahal. Imam Malik lagi kaya. Seorang sahabat kepada yang sezaman dengan dia, hantar surat. Dia tulis surat, tuan-tuan. Dia tulis surat kepada Imam Malik. Wahai Malik, laqad ra'aitu bi anna fi hayatika mali'atan bid dunya. Wahai Malik, aku melihat kamu sudah mula dipenuhi dengan dunia dalam kehidupan kamu. Dia tulis pakai tangan ni, hantar surat. Imam Malik baca. Tapi Imam Malik walaupun dia masyhur, tuan-tuan, dia balas WhatsApp. Dia hantar balik surat, tulis. Terima kasih atas nasihat. Syukran ala nasihat, gini. Fa inna dunya baina asabi'i. Sesungguhnya dunia itu yang aku miliki hanya pada jari dan tangan saja. Wala yasilu ila qalbi. Tapi tak masuk dalam hati aku. Allahu Rabbi. Itu, tuan-tuan dan puan, benda yang cukup cantik yang diajar oleh para ulama kita. Orang ada kereta besar datang, yang bawa Ustaz Abdul Somad ni jutawan, tuan-tuan. Jutawan. Duduk dekat satu tempat, rumah dia tak kurang daripada 5 juta. Kereta yang dia sponsor, dia ada 3 kereta. Kereta yang dia pakailah, yang dia memang dia pakai sungguh. Yang dia naik, so, dia akan naik 3 kereta ni. Satu Porsche yang harga dekat 1 juta. Kalau boleh naik 4 orang, okey tuan-tuan. Boleh naik 2 orang je. Saya masuk kereta tu, saya kata kat belakang ni, boleh duduk tak? Boleh, Ustaz. Tapi kalau pergi ke Kuantan, terus kena slip disk. Kecil! 2 orang duduk, harga dekat 1 juta, tuan-tuan. Yang turbo punya tu. Termenung saya. Dengan Ustaz Somad, dua-dua, kami dua-dua termenung. Sebab tu semua kereta yang mampu tengok saja. Nombor 2, apa nama yang dibagi Ustaz Somad naik? Apa nama kereta tu? Jaguar. Jaguar yang besar tu. 2. Lepas tu dia adalah Velfire yang harga 500 ribu. Yang
Bukan yang main sikit-sikit. Tapi kereta-kereta ini dia gunakan untuk apa? Untuk kegunaan pergi masjid, cari rezeki, bagi rezeki kepada orang-orang yang dibawa orang Islam-Islam ni. Dia projek banyak kan? Semua dia bagi orang Islam kita, budak-budak muda, semua dia bagi kerja. Driver-driver, semua dia bagi gaji. Baru ni yang bawa Ustaz Somad, semua dia bagi gaji. Satu hari dia bagi allowance. Bawa kereta ni, bawa kereta ni, bawa kereta ni. Lepas tu ada lagi orang kaya bagi sponsor kereta. Tuan-tuan, tidakkah itu dunia yang ada pada tangan? Kalau pada hati bang, jangan kata gitu. Kalau dunia tu kat hati, tak payah pergi jauh. Kereta sebiji je. Kereta sebiji. Contoh, saya ada kenal seorang hamba Allah, pensyarah. Dia beli kereta BMW. Baru ni ada less BMW daripada 279,000 kepada 230,000. Murah bagi dia. Belilah dia tuan-tuan, baru. Dia punya free service 5 tahun. Beli baru ni pergi ke universiti, hujan. Masa tu mesti hujan. Tengok naik motor, saya pelik. Saya kata, "Dok, apa pasal naik kereta motor? Naiklah kereta." "Dok, semalam dah basuh kereta, sayang nak bawa keluar kereta." Saya kata, "Man huwal khadim?" Siapa yang jadi khadim ni? Khadam. Kereta khadam kamu ke kamu khadam kereta? Kereta digunakan untuk bawa. Guna. Manakala kita ni naik, gunakan betul-betul. Kereta tu akan bergerak untuk kita. Itu dia panggil dunia dekat hati. Saya cakap, jangan. Kalau simpan pun, tetap akan jala. Tak jala. Sebab rumah saya tak ni, dia bawah bumbung. Percaya cakap saya, you akan ingat. You akan ingat cakap-cakap saya. Betul tuan-tuan, lepas beberapa bulan jumpa saya. "Ustaz, betul lah ustaz, cala kereta saya." "Kenapa? Ada orang langgar?" "Tak, kucing tidur." Saya dah tahu lama dah, sebab saya, kawan-kawan, geng-geng ni semua, geng gila kereta semua tuan-tuan. Dia kata kereta kena bawa. Kalau tak, kucing tidur. Saya kata betul. Kucing pun garu kepala. Dia kata kereta mahal tak guna. Tak naik. Aku naik lah. Naik. Dia naik. Pakaiannya habis. Dah sekarang dia bawa lah. Dia bawa. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan. Dunia kena ada. Wala tansa nafsi makabina dunia. Dunia kena ada. Dengan dunia lah kita boleh buat ni surau madrasah. Kita boleh buat macam-macam. Dengan dunia lah kita boleh dapat infak. Kita boleh tarik, panggil Ustaz Somad datang, bayar ke dia datang, semua, everything kita bayar semua. Nampak? Itu semua tu nikmat dunia, tak salah. Sebab Allah SWT, tuan-tuan dan puan-puan, gunalah dunia seadanya. Dengan sunnah Nabi SAW ini, saya yakin kita akan menjadi insan yang hebat. Sekarang ni tambah-tambah pula tuan-tuan dan puan-puan, zaman kita ni zaman yang sangat menakutkan. Saya pun sempatlah sembang dengan Ustaz Somad mengenai isu tadi buka airport. Saya sembang, saya hantar dia sampai kat airport tadi. Banyak benda yang kita sembang, antaranya isu dia kita ni. Alhamdulillah tuan-tuan, dia cakap saya, dia nak balik ni, dia cakap saya, dia kata, "Akhi, sahabat," dia cakap bahasa Arab, "sahabat, tolonglah jagalah Malaysia sebaik-baiknya. Jangan biarkan Malaysia jadi macam kami di Indonesia." Saya kata, "Kenapa?" "Okey kot Indonesia, ramai ulama datang, Habib-habib datang, Syekh-syekh datang ramai." Dia kata, "Sahih. Ramainya ulama tetapi kami hanya bawa kami tetapi tidak ada dukungan dan sokongan daripada bapa dan ibu." Tak faham saya. Saya kata, "Apa benda Syekh? Hantar cakap apa ni?" Dia kata, "Syekh, antum fi Malaysia, kamu di Malaysia bila kamu mengajar, kamu menyebarkan agama, kamu ada mufti-mufti. Yang dilantik oleh siapa? Sultan-sultan. Sultan kena ada. Sebab sultan yang pegang agama. Sebab orang politik bertukar ganti." Itu kena ingat. Dia kata, "Ada mufti, ada sultan." Dia sebut mufti dulu. Sebab mufti ini yang akan memberi nasihat kepada sultan. So, sultan akan lantik mufti. Mufti yang lebih alim. Ulama' Al-Islam ya'lu wa la yu'la alih. Apa-apa pun mesti balik pada ulama' dulu. Itu yang dibuat oleh keempat-empat mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Semua mereka memberi nasihat kepada sultan. Bukan menjadi pengampu kepada salati sultan-sultan zaman dulu. Tu bak, negara masa tu Abbasiyah naik.
Lepas tu dia kata yang ketiga, kamu ada ulama-ulama. Jadi ulama-ulama ni kalau apa-apa dia cakap, dia akan ada fatwa-fatwa. Macam kami tidak ada mufti. Kami kesultanan semua telah dihancurkan dan tak ada kuasa dah. Kuku pun tak ada, dia kata. Yang ketiga, ulama ada tetapi tidak ada dokongan. Yang keempat, kamu ada pegangan ahli sunnah wal jamaah dalam dalam enactment. Perlembagaan kita ada balik pada perlembagaan mazhab Syafi'i apa semua tu adalah tu. Yang kepada Islam. Islam ahli sunnah wal jamaah. Macam kami tak ada. Kami liberal. Sekarang ni dia kata sedang di dalam proses nak diperundangkan. Orang Islam katakan suami isteri suami Islam, kalau suami nak mendekati isteri, isteri tolak dengan izin. Tak nak, tak nak. Minta maaf, tak nak. Isteri tak nak. Suami datang juga. Esok isteri pergi kepada polis buat report, suami saya rogol saya. Dalam diperundangkan. Mana dah jadi macam liberal. Equivalent. Ha, tu masalah. Dia jadi tak ada, tak ada pegangan lah. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan puan, kita ni kena jaga apa yang kita ada. Saya bukan dengar daripada sahabat dari Indonesia ni, daripada Singapura, kawan-kawan daripada Singapura pun cakap yang sama. Dia kata, ustaz, suruhlah, jagalah orang-orang Islam Malaysia, jagalah apa yang kita ada pada hari ini. Azan kita masih boleh keluar sampai keluar. Saya ceramah ni mungkin buka suara sampai keluar. Tapi tuan-tuan puan, dekat Singapura tak boleh. Azan hanya boleh dalam masjid saja. Dengar kat luar, boleh kena saman. Dia tak boleh. Sana dia sangat tegas. Lepas tu kat sana tidak boleh bercakap tentang aliran-aliran yang lain. Nak cakap tentang Syiah, tak boleh. Syiah dia ada hak untuk hidup dekat Singapura. Tak masalah. Macam kita, fatwa-fatwa semua cakap Syiah tak boleh. Mengharamkan Syiah. Aliran dia sangat bahaya. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan, kuatkanlah kita punya kekuatan agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Jangan nanti bila dah jadi kerugian itu ke atas kita, masa tu kita tanya, ya laitani, alangkah indahnya zaman itu kembali. Ah, dah tak biar apa dah. Jadi tuan-tuan, hargailah apa yang tuan-tuan ada. Macam madrasah ni ada, jagalah madrasah ni. Semoga Allah Ta'ala jaga tuan-tuan perempuan, Allah jaga kita. Yang paling penting, jaga anak-anak bangsa kita. Ni orang-orang muda ni, pasang-pasang ni tuan-tuan, ni semua orang muda punya kerja. Semalam yang buat kerja, sepanjang saya 9 hari Ustaz Somad kat sini, yang buat kerja semua geng-geng muda. Orang tua bagi duit. Cari duit, bagi, bantu dia orang. Yang buat kerja, pasang tu pasang ni, buat hebahan, buat banner, semua orang muda-muda semua. Yang sampai beratus-ratus ribu orang datang, sampai ke 80 ribu orang datang tu. Semua tu orang muda punya kerja. Jadi insyaAllah tuan-tuan perempuan, kita sama-sama bantu apa yang terbaik. Semoga kita tergolong daripada orang yang berjaya dengan berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'sir ya mujibad da'wat. Allahumma ij'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Fabashshirna bil ghina ila 120 hasanah. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تقبل الله منا ومنكم.